city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Dolan bareng Aci. Sekarang ini Mas Dolan mau ngajakin kalian semua buat jalan-jalan kuliner. Nah, ini adalah tempat kuliner yang bakalan Mas Dolan datangi. Ini adalah Dolan Sawah yang berada di Salatiga. Ini lagi hype banget ya guys, lagi hits di sosial media. Lokasinya itu di Jalan Haji Ilyas, Pulutan, Kecamatan Tuntang, Salatiga. Wis pokomen, alamat lengkapnya itu di searching aja di Google Map ya guys, dijamin sampai karena sudah masuk di Google Map. Ini ada pintu masuknya guys, Dolan Sawah. Langsung aja lurus, jangan ke kanan seperti aku ini. Kalau ke kanan ini adalah tempat-tempat duduknya. Harusnya sih lurus tadi ya guys, ada pintu yang bertulisan Dolan Sawah, nah nanti dibuka. Cuman aku tadi kemarin itu belok ke kanan sini, tak kira di sini ininya area belinya gitu loh, ternyata di sini adalah area tempat duduknya. Jadi kalian tuh lurus tadi masuk, baru di sana nanti milih makanannya, kemudian baru dibawa ke sini gitu. Resto Dolan Sawah ini konsepnya itu ini ya, prasmanan. Jadi kita ambil sendiri makanannya, kemudian kita ke kasir, terus kita cari tempat duduk. Seperti ini tempat duduknya, kemudian pemandangannya itu sawah dan pegunungan Merbabu dan teman-temannya. Asli cakep banget kalau kalian kesini di pagi hari dan di sore hari. Kalau panas seperti sekarang ini, seperti aku ini, agak ini ya, gunungnya itu tertutup awan. Ini aku mau balik lagi ya guys, karena memang tadi salah tempatnya. Aku harusnya tuh lurus, tapi aku malah belok ke kanan. Nah ini nih, harusnya aku lurus guys, soalnya tanda petunjuk arah itu kecil, jadi nggak terbaca. Emang ya, kayak bukan warung, kayak bukan tempat makan, karena pintunya tertutup. Biar ini sih, biar debu-debunya nggak masuk. Sistemnya gimana? Ambil sendiri, nanti ke sini. Nah begini sobat Dolan, suasana area untuk ngambil makannya. Sistemnya prasmanan ya, konsepnya sama persis dengan Banyu Angkringan. Ini pilihan makanannya itu ya makanan deso, masakan deso. Ada kayak telur, telur bacem, telur rendang, ada ayam geprek, ayam bakar, lele, mangut, kemudian aneka tumisan juga. Nih harganya juga di sini sudah ada harganya ya, jadi kita bisa ngiro-ngiro mau makan apa, sudah tahu harganya, sudah dihitung lebih dulu lah ya, jadi tidak bakalan tertipu. Nih ini ada ayam betutu, ayam bakar, ini ada ayam rendang, ini ada nila bakar, ini ada telur ayam serundeng ya, ini telur bacem 10.000 guys. Daging kalemnya apa sih, gak ngerti aku. Kalem mangut, ini mangut lele atau apa, bukan mangut, ini panggang. Ini ada nila acar juga nih, ini ada nila apalagi, berarti bubuk kuning kayaknya. Ini ada sukinya 15.000 satu cup. Ini ada aneka bakaran ya guys, jika kalian pengen menu yang ini dibakar sendiri, nanti disediain ini albakarnya. Di sini ada aneka sate-satean, kemudian banyaklah. Kemudian di sini ada cemilan juga nih, ini ada buah nanas guys, buah nanasnya 14.000 satu cup. Ini ada keripik-keripik juga nih, ini ada lalapannya di ini ya, di Mika ya, 3.000-an.
buntil ikan 12.000. ini ada puyung hai berapa tadi enggak terlihat, ini ada ayam geprek 16.000, ini ada tempe tahu bacem juga, ini ada martabak, ini yang di cup ini apa guys, martabak ayam 5.000-an, gudeg guys, gudegnya dikasih cup ini 15.000 ternyata. Nih gudeg 15.000, kemudian ini tumpang krecek, ini makanan khas Salatiga ya guys, atau Boyolali, tumpang krecek, cuman aku nggak suka itu, nggak suka yang krecek-krecek. Nah ini dia guys, ini lele bakar 10.000 aja lele bakarnya, cukup murah sih kalau lele bakarnya. Kemudian ini ada aneka tumisan, tumisannya di cupin gini ya, per cupnya itu 3.000 guys. Ini ada ini daun pepaya, ada gudangan, sebelahnya ini ada ini enak nih, bunga pepaya, bunga kates guys 3.000-an, bakmi juga 3.000-an, kalau beli di warung 1.000-an sih segini. Sambelnya ini ada pilihannya, sambal kecap, sambal bawang, sambal tomat 3.000-an juga guys per cup, ada sambal matah juga. Ini ada belut, kemudian ini ayam goreng serundeng, ini ada ayam goreng tepung. Nah kalau ini nasi bakar nih, nasi bakar ini bebakaran, kalau ambil ini nanti bakar sendiri kayak yang sate-satean tadi itu loh, disediain alat bakarnya. Jadi kalau kalian makan di sini nggak bakal keblontok harganya guys, karena harganya itu sudah tertera di dekat makanannya. Di sini juga ada aneka jus, kalian tinggal ngasih esnya aja guys, untuk racikan jusnya sudah tersedia di freezer seperti ini. Ini minuman apa sih, nggak terbaca tadi. Kemudian ini ada aneka jeruk, teh, teh tawar, lemon tea gitu. Jadi kalian bisa kalau minuman itu mau ambil esnya seberapa itu terserah kalian. Jadi ini ya self service gitu loh. Ini pesananku guys, ini aku ambil nasi putihnya itu 6.000, lele bakarnya 11.000 ternyata, kemudian gorengannya 2.000, oseng daun pepaya 2 cup 3.000 jadi 6.000, bunga pepayanya 3.000, teh tawarnya 5.000 guys. Totalnya itu 33 sih, cuman pajaknya 10%. 3.000 jadi 36.000. ini dia dari dekat ya guys, nih bakwan gorengnya masih panas, lele bakarnya hitam banget kayaknya, manis itu kebanyakan kecap sepertinya. Yang aku suka di sini adalah bunga pepayanya guys, nih ini adalah pemandangannya guys, kalau kita makan di area bawah kayak gini nih suasananya, benar-benar cakep ya, indah banget. Ini kalau pagi hari atau sore hari, wah jos banget pemandangannya. Di sini juga terdapat wahana permainan guys, ada prosotan tuh, kemudian ada arena, pokoknya banyak lah, banyak wahana permainan. Cuman wahana permainan di sini berbayar bagi anak-anak ya guys, kalau untuk harga tiketnya belinya di kasir. Terus di sini juga ada wahana permainan mewarnai gambar, jadi yang diwarnai itu kayak piring-piringan gitu loh, keramik gitu loh, berbayar juga ya guys. Nih Masya Allah ya, cakep banget ya suasananya, ada gazebo-gazebo juga, kalian bisa bebas pilih tempat makannya guys. Inilah yang membuat harga makanan di sini sedikit mahal ya, walaupun tidak mahal banget ya, tapi kalau dibandingkan dengan warung-warung pinggir jalan ya masih di atasnya, karena memang zaman sekarang itu pengelola makanan, pengelola resto itu enggak cuman jualan makanan, tapi mereka itu lebih ke jualan suasana. Orang sekarang ini makan di tempat yang asik, indah, itu sangat bahagia guys. Makanya sekarang banyak resto warung yang berdiri atau dibangun di area-area alam biar makin syahdu. Malum ya, orang kita itu kan suka berfoto-foto, menikmati keindahan. Dan ini aku mau naik ke atas guys, di atas ini ada lokasi makan juga, jadi tidak hanya di bawah, ada dua area ya, di lantai atas naiknya tangga seperti ini, hati-hatilah ya. Nah di sini nih area atasnya guys, di sini ada rumput-rumput, apa sih ini, rumput yang palsu gitu loh, terkesan sejuk ya kalau ada rumputnya hijau gini. Di sini agak sepi ya, kalau sore ini bagus banget di sini pemandangannya, kalau dari sini lebih leluasa terlihat nih, lihat tuh gunung
deretan perbukitan Gunung Andong, Gunung Telomoyo ya guys, di sekitaran Ambarawa itu loh. Kemudian Gunung Merbabu juga. Sawahnya terlihat hijau, sangat indah, elok dipandang mata. Bikin betah lah kalau kita duduk-duduk santai di sini sambil ngopi, makan. Anginnya kan semilir, menerpa rambut panjangku gitu loh. Kayak lirik lagunya almarhum Om Deddy Dores gitu. Terima kasih ya yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video jalan-jalan kuliner aku di Dolan Sawah Salatiga bermanfaat dan menghibur. Akhir kata Mas Dolan ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video-video terbaru dari Dolan Bareng Haji. Bye-bye.